Bin Abu Talib, pengikut SMP Taman Kutub Lain dan para tertinggi dalam kalangan murid-murid. Oleh itu telah dilafazkan peran itu merupakan amanah yang diberikan dan perlu digalas oleh setiap pemimpin muda yang telah dilantik. Sebagai seorang pemimpin muda juga, anda semua perlu menunjukkan sikap serta sasihan juga kepada Allah. Kerana dengan limpah inayahnya maka kita semua dapat berkumpul meraihkan majlis pada pagi ini. Pemimpin rakan sebaya, pengawas pusat sumber, ahli lembaga koperasi, skuad musola dan ketua-ketua tindakan. Ramai ya. Pada pagi ini pemimpin-pemimpin muda kita ramai. InsyaAllah kita yang akan dilantik pada pagi ini. Bukan muda di antara kalangan pelajar-pelajar, adik-adik semua ini dilantik sebagai pemimpin. Ya. Muda-muda yang produktif. Murid-murid yang dimuliakan, sesungguhnya pemimpin-pemimpin muda yang dilantik mengawal peraturan undang-undang sekolah. Betul tak? Okay. Selain itu, mereka juga berperanan dalam membantu dan melancarkan program-program yang dirancang oleh pihak sekolah. Perkara ini pasti dapat melahirkan murid-murid yang berperanan dalam guru-guru dan peraturan sekolah dapat menentukan kepada usaha dalam membangunkan infrastruktur dan fasiliti sekolah serta pembangunan akademi bagi menentukan kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan segala maklumat dan harapan beliau diberi perhatian dari semua yang hadir. Adalah kami. Kami akan mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan sekolah.
sekolah. Dengan sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa, demi menjaga nama baik SMK Taman Kota Kulai. Dimana acara kemerdekaan yang dinantikan, yaitu upacara penyampaian sidin wakita pelantikan kepada jawatan kuasa tertinggi organisasi kepimpinan murid. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Tuan Inspektor Hairi Bulwasi diiringi oleh Tuan Pengetua Cikgu Hamzah bin Abu Talib untuk menyampaikan sidin wakita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Seterusnya, Ketua Pengawas dipersilakan Saudara Isma Syami Denis bin Ismail. Diikuti dengan pengerusi pengubirakan sebayu, Saudari Indra Madya Binti Tahtia. Pengerusi pengawas pusat sumber, Saudari Nafifri Syakila Binti Azman. Saudari Akilah Atika Binti Aziz.
dipersilakan saudari Nur Farahani binti Mahdi. Saudari Esmeral Nohmera binti Marzen. Dan Andreas
wakil ketua tingkatan 2. Hairi bin Ali, wakil ketua tingkatan 3. Majlis dengan penuh takzim merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Inspektor.